Bismillahirrahmanirrahim. Kale muallif kerimallahu teala. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, innan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yajtami indahu ghadaun wala asha'un min khubzin walahmin illa ala dhafafin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terhimpun padanya makanan tengah hari dan petang yang terdiri daripada roti dan daging, kecuali apabila baginda makan bersama-sama dengan tetamu. Pertama, Rasulullah punya makan pagi tak sempat petang. Mana sekadar saja. Kita kadang makan sampai dua hari ada lagi kan. Kadang tak habis, buang. Perangai syaitan dia bawa. Innal mubazina kanu ikhwana syayatin. Membazir itu kawan syaitan. Nanya sampai Tuhan jana kalau jadi kawan syaitan. Rasulullah makan tersikit tangan kan. Sehingga makan pagi tak nampak, petang tak ada dah. Ya, itu maknanya terlampau sederhana kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah. Kemudian Naufal bin Ayyas rahimallahu taala radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa kana Abdurrahman ibnu Auf lana jalisan wa kana ni'mal jalisu wa innahu inqalaba bina zata yawm hatta iza pakhalna baitahu dakhala faghtasala summa kharaj wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahm falamma wudi'at baka Abdurrahman faqultu ya Abba Muhammad ma yubkika faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yashba huwa wa ahlu baitih min khubzin sya'ir pala arana akhirna lima huwa khairun lana. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini seorang ulama, seorang sahabat yang sangat kaya kan? Ya, sahabat Nabi yang kaya. Ulama kata kalau dia punya bisnes Malaysia dia boleh beli kan? Bukan Melaka, Malaysia dia beli. Ya, hebat tak hebat perniagaan dia ya? Ha. Dia datang hijrah ke Madinah tangan kosong. Dia minta dalam minta hutang. Dia tak minta, dia minta pinjam hutang duit dan tunjukkan di mana pasar. Dia dia berniaga sekejap naik kan ya, tu kehebatan sahabat Nabi Ibrahim bin Auf. Adalah teman yang sering duduk bersama-sama dengan kami. Ya. Ha, tu kata Parawi dan Naufal bin Iyas. Beliau adalah seorang yang paling baik di dalam masjid kami ini. Pada masa hari, pada satu hari kami telah masuk ke rumahnya. Beliau terus masuk ke dalam rumahnya dan mandi. Setelah selesai mandi, beliau telah keluar dan kami telah dihidangkan dengan sepinggan roti dan daging. Ya. Apabila pinggan yang berisi daging dan roti itu diletakkan di hadapan kami, Sayyidina Abdurrahman bin Auf terus menangis. Dia tengok je roti tertua dia menangis. Aku bertanya kepadanya, wahai Aba Muhammad, ya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Beliau menjawab, Rasulullah SAW telah wafat. Itu menandakan apa? Dia sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Keperasanan tu. Walaupun Rasulullah ada wafat, dia sentiasa. Bahawa ulama kata, kau berjalan dengan baginda, kau duduk makan dengan baginda, kata maksudnya. Mana istihdarkan kalbi kita sentiasa bayangkan macam mana kita duduk. Itu hadis kalau kita baca, siapa je baca hadis, kita dengar seolah-olah kita rasa kita berdepan dengan baginda SAW. Ya, yang menyampaikan amanat tu. Bahawa dia auqaq bin nafsi, lebih terjun dalam kalbi kita. Ya. Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Dia kata. Di mata bukit. Beliau menjawab, Rasulullah SAW telah wafat. Di dalam keadaan di mana baginda dan keluarganya tidak pernah makan dengan kenyang. Ha. Sepanjang hayat baginda SAW tak pernah makan kerja pula, jangan-jangan lapar, masih kenyang. Ya. Rasulullah pernah ikat batu di perut, tempat lapar tu ikat batu. Kita pula terbalik, kenyang perut macam batu keras. Ha. Kok saudara, bukan main hebat lagi. Tidak pernah makan dengan kenyang, sama ada makanan roti syair, roti yang kasar tu.
ya. Aku telah pernah melihatnya sallallahu alaihi wasallam melewat-lewatkan untuk kami barang apa yang lebih baik untuk kami. Mana Rasulullah tengok pun dipilih-pilih. Mana kan apa? Rasulullah tu makannya lebih kurang. Makanan bagi lebih kurang, ya, dan makan tak sampai dia ke kenyang. Itulah yang antara akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Penyebab yang ke-10, satu lagi, sarung kaki pula anda ni. Menurut hadis, Rasulullah SAW memakai beberapa jenis sarung kaki. Adab yang baik menyarung sarung kaki ialah dengan memasukkan kaki kanan dahulu. Itu semua sunnah. Pakai stokin tu kan sarung kaki, pakai kanan tu. Dan kita niat bahawa aku memakai ini meniru Rasulullah SAW. Semua kita kait dengan Rasulullah SAW. Kita pakai, kita berjalan, kita duduk, semua kita kait dengan sunnah cara baginda SAW. Bawalah dia punya kuat tu ada ishkun. Dan bila kalbi asyik dengan baginda, tak lama dia akan terbuka. Sebelum memasukkannya, perlulah digoncang-goncang dahulu. Mana kebas-kebas, baju baik, kain ke, stokin kebas. Sebab takut bimbang ada binatang-binatang yang tak elok dalam. Kan sengat lipan ke apa semua kan. Baik syarat semua dijaga tu. Itu semua sunnah. Ini adalah kerana daripada riwayat Imam Tabrani. Tabrani atau baca Tabrani. Dalam bab yang bertajuk Mu'jizah. Ya. Menceritakan benda amrun khariqulil adab, benda yang mencarikan adab berlaku pada Rasulullah SAW sebagai Rasul panggil mukjizat, mana melemahkan hujah kafir. Dalam kitab mukjizat tu mencatatkan sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa satu ketika Rasulullah SAW berada dalam hutan. Baginda sedang memasukkan sebelah kakinya ke dalam sarung kaki. Rasulullah nak pakai stokin. Dan ketika mau masukkan kaki kiri, tiba-tiba datang seekor burung gagak menyambar sarung kaki tersebut. Burung gagak terbang disambar sarung kaki tersebut dan terbang tinggi, ya. Kemudian sarung kaki itu dilepaskan. Lepas itu dia lepas sarung kaki itu. Dan apabila terhempas ke tanah, keluar seekor ular daripadanya. Nah, itu pertolongan Allah Ta'ala, mukjizat Nabi SAW. Ya, jadi Nabi nak sarung dia ke, dalam tu ada ular apa. Ya, ular dah ada. Jadi Nabi nak sarung dia, burung gagak sambau. Angkat sarung kaki dia. Di atas dia lepaskan. Lepas pun jatuh, nampak ular keluar dari sarung kaki. Rupanya Allah Ta'ala selamatkan baginda SAW. Ini kata Muhammad, ya tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa bertawakal betul dengan Tuhan, Tuhan akan kontrol jaga dia. Ini di antara semua, ya, pemeliharaan Allah Ta'ala kepada insan yang paling hebat, Sayyidul Mutawakkilin, penghulu orang yang bertawakal tinggi ialah Rasulullah SAW. Jadi bila sarung jatuh, keluarlah seekor ular daripadanya. Selamatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu maknanya kebas dulu. Ha, tu dipaham dari situ. Jangan terus pakai, confirmkan tidak ada barang gangguan dalam kasut stokin, kan. Kemudian Rasulullah SAW pun bersyukur kepada Allah Subhanahu taala dan mentertibkan bahawasanya sebelum memakai sarung kaki, maka perlulah dikibas-kibas terlebih dahulu. Ha, ini. Supaya apa-apa dalam tak elok itu kan akan tanggal. Itu cara diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasan seperlunya. Pertama, sarung kaki yang diceritakan di sini ialah daripada jenis kulit, dipanggil khuf, ya. Di negeri-negeri yang terlalu sejuk, kalau belahannya macam Syria semua kan, dan di Arab pun kalau musim sejuk Mekah Madinah, ia menggunakan sarung kaki kulit untuk melindungi kaki. Kalau tidak boleh sampai bisa kaki tu. Kemudian yang kedua, masalah menyapu atas air katanya ketika berwuduk. Ya, hanyalah dibenarkan ke atas sarung kaki kulit, stokin tak boleh. Dengan syarat-syarat tertentu dalam kitab fiqah ada. Tetapi tidak boleh menyapu air ke atas sarung kaki nylon ataupun bulu. Kain semua tak boleh. Ini mesti kulit. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laukana din birra'i lakana masul asfal khuf aula min a'la. Kata Sayyidina Ali, kalau agama tu ikut otak, kalau agama tu pakai akal, akal kepala otak manusia, nasaya sapu khuf aula sapu di bawah daripada atas. Sebab bawah tempat kita menampak. Tetapi Rasulullah suruh sapu dia, syarat-syarat suruh sapu dia di atas. Sebab kalau agama ikut otak, mana kau kena sapu bawah lah. Tapi agama kau ikut otak, agama kena ikut syariah,
syariat. Dan syariat mesti ada akal. Tak ada akal, dia tak ada syariat. Syariat tak, tak paksa orang tak ada akal. Berakal saja tak cukup tu maknanya. Dia kena dipandu dengan syariat. Itu kalau pakai akal, logik akal yang kontot akal man. Sebab saya nak kata mani, tamada ala aklin dhallah. Siapa pegang pada akal semata-mata, tak ikut syariat, confirm sesat orang tu. Sebab akal manusia ni pendek. Banyak benda, ada benda dia boleh fikir dan banyak benda yang dia tak mampu nak fikir, tak selesaikan. Masyarakat bantu. Sebab kalau ikut logik akal dia yang sempit, dia kata, kita menapak bawah. Siapa bawah? Kenapa siapa atas? Tak ada. Ya, siapa di atas. Kemudian sarung kaki menyapu air di atas wuduk. Sabda Rasulullah SAW, tengok, Buraidah RA meriwayatkan bahawasanya, inna najashi ahda din Nabi SAW khufain aswadain sazajain pada bisahuma summa tawadda'a wa masaha alaihima. Ada kerajaan Raja Najashi telah menghadiahkan sepasang sarung kaki hitam serta yang sederhana kepada Rasulullah SAW. Baginda memakai, baginda SAW memakainya dan tatkala berwuduk menyapu air ke atasnya. Raja Najashi, raja yang menerima seruan dakwah Islam daripada siapa? Ya, kesan daripada iaitulah pengikut Nabi Isa AS. Ya, yang dikenal golongan Khawariyin. Ya, yang mempertahankan Islam sehingga mereka digergaji kepada nulshiru bil manashir wa humil ala husub. Ya, kepala mereka digergaji oleh pemerintah yang zalim zaman tu. Beriman digaji kepala, kemudian dipalang, disalib pula badan. Oh, masya-Allah. Jadi orang ni kesan dakwah tu sampai kepada Najashi. Dan bila bangkit Rasulullah SAW, Najashi beriman dengan baginda Islam tapi tak sempat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hari kematian dia, jenazah dia telah disemayangkan secara gaib yang pertama oleh Rasulullah SAW. Semayang gaib yang pertama sekali Rasulullah lakukan ialah kepada Raja Najashi. Ya, ini Raja Najashi. Ha. Jadi mana dihadiahkan kepada baginda SAW, ya, sarung kaki dan Rasulullah pakai. Dan Rasulullah pakai itu ketika itu khuf tadi, Rasulullah sapu di atasnya. Itu hukum syariat kita dalam fiqah. Sunat kita, mana kalau pakai khuf ni, dia ada syarat-syarat. Di antara sapu dia ialah dia di atas bukan di bawah. Dan An-Najasi adalah pangkat Raja Habsyah. Nama ni ialah Asy-Syahmah. Beliau memeluk agama Islam dari dakwah Rasulullah SAW. Para ulama telah mengkiaskan daripada hadis ini bahawa dibenarkan menerima hadiah daripada orang kafir. Tapi dia maksud Islam akhir. Terkesan daripada dakwah Rasulullah SAW. Dan dia juga menerima maknanya seruan kesan daripada Najasyi, iaitu daripada golongan Khawariyin itu dalam sirah tersebut. Kemudian akhir satu lagi, memakai pakaian sehingga lusuh. Ha, tengok, diriwayatkan daripada Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu bahawasanya ahda diyatan dihyatul din nabi ahda dihyah din nabi SAW khufaini pada pala bisa huma wa qala israilu an jabir an amir wa jubbatan pala bisa huma hatta takharraqa la tadri nabi SAW azakiyun huma ya amla dihyah al kalbi dihyatul kalbi kalbi panggil kalbi panggil telah menghadiahkan sepasang sarung kaki. Dihyah apa ni? Seorang sahabat yang paling handsome, sahabat yang paling cantik rupa Dihyah al kalbi di antara sahabat yang paling handsome, yang paling cantik lah, ada lagi cantik lebih ni di antara ni. Dan Jibril bila turun, Jibril akan menyerupa wajah Dihyah. Ya, Jibril bila turun dia, dia akan menjelma wajah dia apa? Wajah Dihyatul Qalbi. Ha, dalam keadaan sufi, dia panggil dia apa? Kau pandang dia pada hakikat orang lain. Itu banyak perkara sir tentang ni. Kadang seorang tu, dia dapat isyarat, tunjuk, angkat kepala. Kau lihat Rasul di depan. Dia pun angkat kepala, dia tengok depan, bukan Rasul. Guru mursyid dia. Dia tanya, betul tak Rasul? Ya, itulah dia. Dia berupa ala surat syaih. Ada kata ni. Kias di mana? Kias dengan Dihyah ni. Dihyah kau pandang pada zahir ialah Dihyah. Pada hakikat bukan Dihyah, tu Jibril.
Pada hakikat adalah Jibril. Jibril menyerupa wajah Deh Dehya. Dan itulah maksud dia. Ya. Ha, dia serupa tu. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang tertentulah. Ha, itu di antara dia. Mana rupa zahir adalah Dehya, hakikat adalah Jibril AS. Salam. Ha, itu maksudnya. Dehyatul Qalbi telah menghadiahkan sepasang sarung kaki kepada baginda SAW. Di dalam hadis yang lain dinyatakan sarung kaki dan baju labuh, mana jubah, dan baginda Rasulullah SAW memakainya sehingga menjadi lusuh. Rasulullah pakai itu sampai jadi buruk betul. Dan kami tidak mengetahui sama ada khuf itu berasal dari ya kulit binatang yang disembelih ya ataupun tidak. Ha, maknanya khuf. Ya, sebab kulit ni kalau disembelih tak payah sama. Kalau tak disembelih boleh pakai, tapi kita sama dulu. Ya, itu makna yang dibolehkan. Summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allah.